Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة بارك الله فيكم. Syukur kita kehadirat Allah Rabbuna Jalla Fi'ula, Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan rahmatnya sehingga pada kesempatan ini kita hadir di rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini di malam yang mulia, malam Jumat, dan di hari-hari yang mulia di mana kita sekarang berada pada tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 2 Dzulhijjah 1441 Hijriyah. Ini artinya 2 atau 3? 3 atau 2? Kalau harinya sudah hari yang kedua, tapi kalau malamnya malam yang ketiga. Barakallahu fiikum. Ini artinya kita sudah lewatkan dua hari dari hari-hari yang mulia ini. Inilah hari yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan juga lainnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Tidaklah ada hari-hari yang amal saleh pada hari-hari itu ahabbu ila Allah, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, min hadhil ayyah, dari hari-hari ini, yakni ayyamul ashr, yaitu hari-hari awal dari bulan Zulhijjah. Inilah hari, ya ikhwan, hari terbaiknya dunia atau hari-hari yang dicintai oleh Allah. Kerana yang nas yang menjelaskan hari terbaik dunia itu adalah nanti tentang Yaumu Arafah, hari pertama 10 awal dari bulan Zulhijjah, adalah hari yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala dari hari-hari yang ada di dunia ini. 360-an hari yang ada dalam setahun, tapi ini adalah hari-hari yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala untuk kita beramal saleh padanya. Sehingga ketika mendengarkan ungkapan Rasulullah SAW, ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, ini
Hari-hari yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, amalan pada hari itu lebih mulia dari hari yang lain. Para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, termasuk juga amal soleh pada hari-hari ini mengalahkan amalan jihad ya Rasulullah? Allahu Akbar. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala walal jihadu fi sabilillah, la ilaha illallah, juga mengalahkan amalan jihad fi sabilillah. Dan kita sama tahu ya ikhwan, jihad adalah puncak dari amalan seorang mukmin, zirwatu sanamil Islam. Allahu Akbar. Illa rajulun kharaja bi nafsihi, kecuali seseorang yang keluar dengan dirinya, wa malihi, dan membawa hartanya, thumma lam yarji' min dhalika bi syai', lalu dia tidak kembali lagi ketika medan jihad itu. Dia meninggal dunia dengan membawa harta dan dirinya, dia mendapatkan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Berarti ya ikhwan, amal saleh pada hari-hari ini 10 awal bulan Dzulhijjah adalah amal saleh yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Imam Ahmad membawakan, ma min ayyamin a'zam wa la ahabbu ila Allah al-amalu fihinna, al-amalu fihinna, tidak ada hari-hari yang lebih agung dan tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala untuk beramal saleh padanya, min hadhihi al-ayyam al-ashr, dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Fa akthiru fihinna min at-tahlil wa at-takbir wa at-tahmid, perbanyaklah oleh kalian untuk bertakbir, untuk bertahlil. Apa tahlil? La ilaha illallah. Untuk bertakbir, wa at-takbir wa at-tahmid, untuk bertakbir dan bertahmid, memuji Allah, membesarkan Allah, mengucapkan kalimatul ikhlas, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mau tegak, mau berdiri, mau duduk, mau berbaring, kapanpun, dimanapun, di masjid, di jalan, sambil bekerja, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Atau doa yang lain, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Atau membaca Al-Quran. Kalau Al-Quran dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Ta'ala, satu hurufnya menjadi 10 kebaikan, alif lam mim 30 kebaikan. Maka membaca Al-Quran pada 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah jauh lebih utama dan Allah Ta'ala lipat gandakan kecintaan pada amalan itu, kecintaannya pada hamba itu. Maka barang siapa yang menginginkan cinta Allah dan orang beriman itu, walladzina amanu ashaddu hubban lillah, dan adapun orang-orang yang beriman itu teramat sangat tertanam cintanya kepada Allah Rabbul Jalla fi'ala. Dan Rasulullah mengajarkan kita satu doa, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, berikan kami ya Allah hubbaka, kecintaan kepada, dan kecintaan kepada orang-orang yang mencintaimu, orang-orang saleh, cinta kepada nabinya, cinta kepada rasulnya, cinta kepada tabi'in, para sahabat, cinta kepada para ulama, cinta kepada orang-orang saleh, cinta kepada para penuntut ilmu, cinta kepada para dai-dai, cinta kepada orang-orang ahli tauhid, dan mencintai amalan wal amal alladhi yuballighuni aw yuqarribuni ila hubbik, dan mencintai amalan-amalan yang menyampaikan cinta kami kepadamu. Allahu Akbar. Berarti untuk mendapatkan cinta Allah, ada sesuatu yang Allah Ta'ala cintai. Kehadiran hati kita mencintai sesuatu yang Allah Ta'ala cintai itu, itulah yang akan mendatangkan cinta Allah semakin besar kepada kita. Allahu Akbar. Saudara-saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai para ulama menjelaskan, kemarin guru kami Syekh Dr. Muhammad Izzi Al-Khutami menjelaskan ini waktu pelajaran kitab Umdatul Ahkam di akhir kajian, beliau menjelaskan tentang keutamaan 10.
awal pertama bulan Dzulhijjah ini berdasarkan hadis ini. Sampai beliau bertanya kepada kami, manakah yang lebih utama, dua rakaat salat di awal pertama bulan Dzulhijjah daripada 10 terakhir bulan Ramadan? Apa jawabannya, Pak? Beliau menjelaskan lebih utama dua rakaat salat di awal pertama 10 pertama bulan Dzulhijjah daripada Ramadan. Kalau puasa jelas. Karena puasa Ramadan adalah puasa wajib, fardu ain. Sah Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Makanya ketika para ulama menyebutkan bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan, tetapi hari yang paling mulia adalah Yaumu Arafah. Malam yang paling mulia adalah malam Lailatul Qadar, dan ia ada pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Tetapi hari yang paling mulia adalah hari yang Rasulullah SAW sebutkan dengan hari Arafah. Syekh Abdul Razak itu dulu ketika saya pergi haji, itu beliau membagi-bagikan, murid-muridnya membagikan tentang keutamaan hari Arafah. Masya Allah, sangat berfaedah sekali, luar biasa. Kutip kecil yang beliau sebut, yang beliau bawakan dalam buku itu, masya Allah, menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan tentang hari Arafah. Allahu Akbar. Sahabat-sahabatku yang kucintai kerana Allah Subhanahu Wa Taala, hari Arafah, ma min yawmin akthara min an yu'tika Allahu fihi 'abdan minan nar min yawmi Arafah. Tidak ada hari di mana Allah Azza wa Jalla membebaskan hamba dari neraka lebih banyak daripada hari Arafah. Hari Arafah adalah hari yang paling banyak membebaskan hamba dari neraka. Wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaika fayaqul ma arada haula. Dan sungguh ketika hari Arafah itu, dia mendekat lalu membanggakan dirinya kepada mereka di hadapan para malaikat-malaikatnya dan berkata, apa yang diinginkan oleh hamba-hambaku? Allah. Maka Rasulullah SAW, kali ini dalam riwayat Muslim, pernah menyebutkan juga dalam riwayat At-Tirmidzi, khairu du'a du'a'u yaumi Arafah. Doa yang paling baik adalah doa pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah, dan sebaik-baik ucapan yang aku dan para nabi sebelumnya ucapkan adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Rasul pernah menyebutkan, ketika kaum muslimin berkumpul di padang Arafah, jutaan kaum muslimin berkumpul. Kala hari ini, Rasul pernah mengatakan, al-hajju Arafah, dan haji itu puncaknya adalah Arafah. Hakikat dari haji itu adalah Arafah. Dan Rasulullah SAW mensyariatkan mulai tergelincir matahari pada hari Arafah di padang Arafah, disebut dengan wukuf pada hari Arafah. Saat itu kita berpakaian putih, tidak ada pakaian yang lain. Jutaan kaum muslimin di bawah tenda-tenda, di pinggir-pinggir tenda tersebut, di bawah terik matahari yang sangat panas kadang. Ada juga masa-masa yang dingin. Ketika itu disyariatkan untuk berdoa kepada Allah. Dahulu Rasulullah SAW terlihat semakin sore semakin menunduk, semakin sore semakin menunduk. Semakin sore Rasulullah SAW semakin menunduk untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini hakikat dari puncak ibadah haji. Ini hari terbaik yang pernah ada di dunia. Allahu Akbar. Mulai dari rangkaian-rangkaian ibadah haji, saya ketika mendengarkan penjelasan Sayyid Yahya Al-Yahya Al-Mudarrisi, salah seorang ulama
al-hadis di negeri Mekah al-Mukarramah di masjid Masjidil Haram ketika itu. Saya betul-betul menikmati dari isyarat-isyarat beliau. Beliau menceritakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perjalanannya ketika ibadah haji. Beliau mengisyaratkan dan seakan-akan isyarat beliau dengan isyarat yang luar biasa saya rasakan. Maka sampai bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat pada puncak-puncak ibadah haji ini di Arafah. Allahu akbar. Itulah rangkaian kaum muslim. Memintalah mereka Allahu akbar. Bayangkan lafaz hadisnya yang menjelaskan tentang keutamaan Arafah itu, wa innahu la yadanu thumma yubahi. Allahu akbar. Pada hari itu sungguh dia mendekat lalu membanggakan dirinya di hadapan para malaikatnya. Allahu akbar. Allahu akbar. Dan Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un wa as-sami'ul basir. Inilah hari-hari yang dirindukan oleh jutaan kaum muslimin. Inilah hari-hari yang tidak ada harga, harta, dunia dan apa-apa dirasakan oleh orang-orang yang pernah melaksanakan ibadah haji. Rugi besar mereka yang punya harta tapi tidak pernah merasakan kenikmatan untuk duduk, untuk berwukuf di padang Arafah, untuk tunduk sebagaimana tunduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang Arafah ini. Sahabat-sahabatku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi bagi yang tidak mampu, jangan berkecil hati. Allah Subhanahu wa taala telah bagi amalan ini untuk hamba-hambanya. Ada amalan untuk orang kaya, ada amalan untuk orang miskin, ada amalan untuk orang-orang yang tidak mampu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ay yukaffaru as-sanah allati qablahu was-sanah allati ba'dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan siyamu yaumi Arafah, berpuasa pada hari Arafah, ahtasibu, saya berharap 'ala Allah, kepada Allah, ay yukaffiru as-sanah, agar Allah mengampunkan dosa setahun, allati qablahu, yang sebelumnya dan yang setahun setelahnya. Rah muslim. Allahu akbar. Maka puasa hari Arafah menghapuskan dosa 2 tahun. Dan untuk tahun ini pada hari Kamis depan, dan pada hari Kamis depan jemaah-jemaah haji masyaallah hari ini tentulah sangat ya tidak seperti sebelum-sebelumnya ibadah haji. Allahu akbar. Ya, dengan kondisi yang ada hari ini. Tapi hari Arafah, hari ke-9 dari bulan Dzulhijjah adalah hari mulia, manfaatkan hari itu. Kita yang tidak melaksanakan ibadah haji berpuasa, jangan lewatkan itu. Untuk berpuasa pada hari itu. Kalau pada hari yang lain kita banyak kegiatan-kegiatan yang lain, tinggalkan dulu. Hari itu adalah hari kita berkhulwat, untuk bersunyi-sunyi hati, bermensunyikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir dengan zikir sunnah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendekatkan hati kita, memfokuskan fikiran kita untuk bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah mereka yang melaksanakan ibadah haji mereka tidak puasa pada hari Arafah, tidak syariat bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji berpuasa, maka bagi yang tidak berhaji mereka disyariatkan untuk berpuasa. Inilah pahala yang Allah Ta'ala bagi kepada hamba-hambanya. Sahabat-sahabatku yang kucintai karena Allah, jadi manakah yang lebih utama 10 hari awal bulan Dzulhijjah daripada 10 hari terakhir bulan Ramadhan? Dari penjelasan Syekh Muhammad Izzi kemarin kepada kami, beliau menyebutkan hari yang paling utama adalah hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Adapun 10 akhir bulan Ramadhan, betul ada satu malam yang lebih utama dan tidak ada yang menandingi malam itu, walayalin ashar, malam-malam 10 terakhir bulan Ramadhan. Sebagian para ulama menyebutkan bahwa siangnya yang paling utama adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah, dan malamnya yang paling utama adalah 10 akhir bulan Ramadhan. Tapi kemarin Syekh Izi menjelaskan kepada kami,
itu dengan penjelasan yang lain. Kata beliau, harinya yang lebih utama adalah hari-hari Ramadan, siang dan malamnya, 10 awal bulan Zulhijjah, siang dan malamnya. Kalau Ramadan, itu dianjurkan kita untuk menggemarkan diri kita beribadah kepada Allah. Maka harinya tetap yang paling dicintai Allah adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Namun karena ada malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan, maka dianjurkanlah orang-orang yang beriman 10 hari terakhir bulan Ramadan menggemarkan diri mereka untuk beribadah dan bahkan beriktikaf untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadarnya yang sangat utama, 1000 bulan, 83 tahun lebih. Allahu Akbar. Tapi kalau hari-harinya, kata Syekh Muhammad Izzi Hafizahullah Ta'ala, itu hari-hari yang lebih utama adalah hari-harinya 10 awal bulan Zulhijjah. Allahu Akbar. Nyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha fihinna." Tidak ada hari-hari yang amal saleh pada hari itu, ahabbu ilallahi, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, min hadhil ayyam, dari hari-hari ini. Allahu Akbar. Siapapun yang ingin mendapatkan cinta Allah, inilah hari kita. Kita menggunakan kesempatan, perbanyaklah untuk bertakbir, perbanyak untuk bertahmid, perbanyak untuk bertasbih, apapun amalan Pak. Ada dengan badan kita salat, dengan hati kita, dengan lisan kita, dengan anggota badan kita yang punya harta, keluarkan harta kita. Inilah saat-saat kita berinfak, apalagi hari esok adalah hari Jumat, wakaf. Wakaf itu, siapapun yang mewakafkan hartanya, itu tidak ada menjadi hak manusia lagi. Dia sebab kalau sudah harta wakaf, dia menjadi hak, itu bukan harta dia lagi, itu adalah kepunyaan Allah. Makanya saya lebih cenderung lembaga dakwah, lembaga pendidikan, budayakan wakaf, bukan seperti bisnis. Karena nanti kalau seperti bisnis, itu bisa diturunkan anak kita, yang lainnya, hak milik kita, ya. Tapi kalau wakaf, tidak ada satu pun yang tidak yang memiliki selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka terbukti Utsman sudah wafat, hancur lebur tulang belulangnya di dalam tanah. Demikian pun para sahabat yang lain, kiranya, kalaupun sekiranya Utsman hancur, ya Allah taala alam. Artinya hartanya sampai hari ini masih ada. Nah, itu wakaf. Keluarkan wakaf. Kalau ingin harta kita bertahan lama, kalau ingin harta kita menjadi harta yang menjadi harta yang akan menolong kita, wakafkan. Wakafkan Pak. Alhamdulillah tadi saya telepon seseorang, dia pengen membebaskan lahan untuk program Halaqah Buya, program pendidikan tinggi. Nah itu 100 jutaan itu. Masya Allah. Bayangkan. Ambil bagian Pak, ambil bagian terus. Tidak terhitung, mungkin kita hanya 10.000, 10.000 wakafan, 100.000 wakafan, 100.000, 500.000, 1 juta, 3 juta wakafkan. Ini waktu kita pas untuk menjadikan harta kita bukan milik siapa-siapa lagi, hanya milik Allah. Allahu Akbar. Sahabat-sahabatku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, gemarlah. Inilah mukaddimah sedikit. Sudah setengah jam hampir. 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, giatlah. Dan hakikat dari ilmu itu, nah inilah dia, sampainya dalam hati kita ilmu itu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Qawaidul Muthlah. Fa innal imana bi asma'illahi, qala al-musannif rahimahullah ta'ala, fa innal imana bi asma'illahi wa sifati ahadu arkanil imani billahi ta'ala, wa hiya al-imanu bi wujudillahi ta'ala, wal-imanu bi rububiyyatihi, wal-imanu bi uluhiyyatihi, wal-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Sesungguhnya iman dengan nama-nama Allah dan sifat Allah adalah salah satu rukun iman kepada Allah Ta'ala. Dan rukun iman itu ada empat. Iman dengan ada Allah, iman dengan rububiyyah Allah, iman dengan uluhiyyah Allah, iman dengan nama-nama dan sifat Allah. Wa tauhidullahi bihi ahadu aqsami tauhidith thalatha. Dan tauhid, mentauhidkan Allah Ta'ala dengan asma' wa sifat ini adalah salah satu bagian dari tauhid yang ketiga, yang tiga.
tauhidur rububiyyati wa tauhidul uluhiyyati tauhidul asma'i was sifat. Tauhid rububiyyah, uluhiyyah, asma' was sifat. Tauhid, baik saya jelaskan. Kemarin sudah saya jelaskan rububiyahnya, perbedaan-perbedaannya, misalkan apa perbedaannya antara Allah sebagai pencipta dengan kita sebagai pencipta? Belum ya? Belum ya. Baik, sahabat-sahabatku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, kemarin saya sudah menjelaskan bahwa pembagian tauhid itu adalah untuk mempermudah dan menjelaskan kepada kita ayat-ayat Allah tentang tauhid ini. Sehingga para ulama kita juga ada yang membagi tauhid itu ada hanya dua. Tauhid apa? Nah, buka bukunya. Wal ith wal ithbat. Yang kedua? Tauhid. Hah? Tauhid apa? Talab, talab wal qasad. Ha, ini dia. Nah, ini pembagian tauhid yang dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala. Tauhid al-ma'rifah wal ithbat itu masuk kepada tauhid apa? Ha? Rububiyah dan apa? Rububiyah dan asma. Terjadi perbedaan pendapat ulama. Ini mana yang betul ni? Rububiyah dan asma. Masya Allah, barakallahu fiikum. Ha, siapa yang catat lagi? Mana siapa ni? Ha. Siapa santri-santri ini? Ini yang besar-besar ni juga santri ini pak sekarang. Di program Halaqah Buyah namanya. Di kita ada buat dua program, satu Halaqah Buyah, dua Halaqah Masyayikh. Ini program pendidikan tinggi untuk ilmu dakwah, pendidikan dan kepemimpinan. Yang bekerja-bekerja ini saya suruh belajar lagi. Apa gunanya bekerja-bekerja aja kalau tak belajar? Itu nih. Ini nama programnya Halaqah Buyah. Mudah-mudahan mereka jadi buya. Itulah tu. Baik. Mana catatan kamu? Tauhid al-ma'rifah wal-ithbat. Kedua, tauhid al-talab wal-qasad. Apa sih artinya? Al-ma'rifah wal-ithbat. Kalau dah tahu artinya nanti tahu tu kemasuk ke mana dia. Al-ma'rifah wal-qasad, silakan. Mengenal Allah dan menetapkan apa yang wajib bagi Allah. Ya. Tauhid talab wal qasad. Ha? Ha? Ha, ini ha, kalah sama yang tua-tua. Alhamdulillah. Ha, mantap tu. Tayyib, barakallahu fikum ya. Baik, berarti tauhid al-ma'rifah wal isbat masuk ke dalam bagian apa? Tauhid rububiyah dan asma was sifat. Ini belum lulus nih. Belum bisa nikah sama santriwati saya nih. Barakallahu fikum. Baik, kemudian tauhid qasad wa talab itu masih masuk dalam tauhid uluhiyah wal ibadah. Wal ibadah. Insyaallah. Dah. Salam kan. Ini cara je. Talab wal qasad, ma'rifah wal ithbat. Itulah kadang-kadang. Jadi makanya dalam Al-Quran itu kan tidak ada jelaskan tauhid itu terbagi tiga, tauhid itu terbagi ini, itu. Ayatnya jelaskan, tapi kandungannya ternyata ini. Baik, saya sudah jelaskan kemarin tauhid al-ma'rifah wal-ithbat.
At-talaq wal-qasad, al-ma'rifah mengenal, wal-ithbat menetapkan. Jadi arti ma'rifah mengenal, ithbat menetapkan, berarti mengenal hak Allah dan menetapkan hak Allah. Nah, itu dia. Ini apa hak Allah? Maka termasuklah di dalamnya tauhid rububiyah. Rububiyah itu mengakui Allah sebagai pencipta dan mengakui Allah Subhanahu wa taala perbuatan-perbuatannya. Perbuatan Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang mengawasi. Baik. Paham ya? Wal ithbat kita tetapkan. Berarti kita tetapkan Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah pula yang mengawasi. Itu namanya tauhid al-ma'rifah wal ithbat. Nah. Biasakan mendengarkan bahasa Arab. Dulu negeri ini orang tak kenal dengan bahasa Arab. Tapi kenapa kok banyak bahasa Arab di alam Melayu ini? Di alam Nusantara ini? Karena memang para ulama kita banyak berbahasa Arab dulu ngajarkan, dan bahasa Arab itu ada yang tidak bisa diterjemahkan. Baik. Kemudian dapat tauhid rububiyah ya. Nanti saya jelaskan lagi. Sekarang saya mensinkronkan dengan tauhid al-ma'rifah al-ithbat itu. Sekarang tauhid at-talab wal-qasad. At-talab artinya meminta, wal-qasad artinya tujuan atau niat. Jadi tauhid dalam meminta dan tauhid dalam tujuan kita, niat kita. Berarti tujuan kita adalah Allah, meminta hanya kepada Allah, niat kita hanya mencari ridha Allah, dan niat itu adalah ibadah. Tujuan itu adalah ibadah. Berarti ini masuk dalam kategori tauhid uluhiyah. Apa uluhiyah? Tauhid apa? Menyerahkan peribadahan hanya kepada Allah. Pada Allah. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik. Jadi yang ngaji kitab ini susah-susah dikit, tak apa-apalah. Nah. Baik. Sekarang kita jelaskan dahulu kayaknya karena melihat keadaannya saya menjelaskan lagi tentang iman dan tauhid yang tiga ini. Saya mulai dengan iman tentang adanya Allah. Iman tentang adanya Allah. Iman itu terkandung dalamnya tiga. Beriman dengan ada Allah. Beriman dengan adanya Allah. Beriman dengan adanya Allah. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Agama ini kan berdasarkan dalil. Baik. Yang pertama dalil itu ada dua. Ada naqliyah dan ada aqliyah. Dalil naqliyah, penukilan, yang kita terima dari Allah dan Rasulnya, diriwayatkan kepada sahabat, kepada para ulama dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, hingga kepada kita dengan sanad yang tidak terputus, mata rantai keilmuan yang tidak terputus. Itu naqal namanya, naqliyah. Yang kedua dalil aqliyah, sesuai akal. Tapi Ustaz sudah jelaskan bahwa akal itu bukan dalil. Iya, kalau akal yang tidak berkesesuaian dengan dalil. Sebab akal ini, akal yang sehat itu sesuai dengan dalil. Maka kedudukan akal ini untuk memahami dalil. Jadi bukan akal yang di atas, tapi dalil yang di atas, akal untuk memahami. Namun dalil-dalil yang ada itu ada yang sesuai dengan akal. Sehingga para ulama juga menyebutkan dengan naqliyah, dalil aqliyah afwan. Dalil tentang naqliyah, tentang adanya Allah, dalil tentang naqliyah. Naqliyah itu apa? Dalil Quran dan hadis. Pertama, kabar Allah tentang dirinya. Allah yang mengabarkan kepada kita tentang keberadaannya. Allah yang mengabarkan. Kita tidak tahu. Kalau Allah tidak mengabarkan tentang dirinya, tengoklah orang-orang ateis.
Mereka berawal tidak percaya dengan adanya Allah, tapi akhirnya juga mereka mengakui adanya kekuatan di balik alam ini. Barakallahu fikum. Atau kalau ada orang yang tidak beragama, tidak meyakini, tidak tahu agama ini, tapi akhirnya dia mencari dan mencari, sampailah pada titik akhirnya dia akan berkeyakinan bahwa di balik alam semesta ini ada Sang Pencipta. Kalau hanya sebatas ini, Allah tidak mengabarkan tentang dirinya, dia masih sesat. Kita tidak paham. Itulah kasih sayang Allah. Allah tidak membiarkan kita begitu saja, tapi Allah kabarkan tentang keberadaan dirinya kepada Allah. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Kata Allah, sesungguhnya Rabb kalian yang menciptakan kalian, yang mengatur kalian, yang mengawasi kalian adalah Allah yang telah menciptakan 7 langit, yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia beristiwa di atas arasy. Allah kabarkan tentang keberadaan dirinya berdasarkan dalil Quran dan hadis ini Quran. Ya. Demikian pun dengan firman Allah, innani anallah, kepada nabinya, sesungguhnya saya adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang berhak diibadahi melainkan saya. La ilaha illa ana. Tidak ada yang berhak diibadahi melainkan saya. Fa'budani, maka beribadahlah kepadaku. Wa aqimis salata wa li dzikri, dan dirikanlah salat li dzikri, untuk mengingatku. Allah kabarkan tentang dirinya. Akal kita ini tidak bisa memahami tentang bagaimana hakikat Allah, bagaimana nama dan sifat Allah. Allah telah mengabarkan tentang dirinya kepada kita, maka kita cukup mengimani Allah sebagaimana Allah kabarkan tentang dirinya kepada kita. Baik, yang kedua, dalil nakliyah ini saya ambil dari kitab Minhajul Muslim Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, bagian akidahnya. Ikhbarun nahwi min 124,000 min al-anbiya wal mursalin bi wujudillah ta'ala. Kabar ya, yang datang dari 124,000 nabi dan rasul tentang keberadaan Allah. Ya. Terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang jumlah nabi ini, apakah hadis ini sahih atau tidak. Demikian seingat saya. Tapi saya menyebutkan, Abu Bakar Jabil Al-Jazairi menyebutkan demikian dalam kitabnya ini. Banyaknya para nabi, atau minimal banyaknya para nabi dan rasul yang telah mengabarkan kepada kita tentang keberadaan Allah. Dan kita sama mengetahui bahwa nabi-nabi tersebut adalah sebaik-baik manusia, di mana para nabi itu ucapan mereka adalah wahyu yang telah diwahyukan dalam agama ini, ucapan nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan para nabi yang lain juga dibimbing. Makanya sedemikian banyak para nabi dan rasul ini mengabarkan, mustahillah akal manusia untuk bisa mendustainya, tidak mungkin. Sebab di sana ada juga nabi yang mengabarkan setiap masa, setiap waktu. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut tagut. Setiap kaum itu sungguh kami utus ada seorang rasul untuk agar mereka memerintahkan untuk menyembah manusia ini, agar menyembah Allah. Yang ketiga, imanul balayina minal bashari wa i'tiqaduhum biwujudi rabbi subhanahu wa ta'ala wa ibadatuhum lahu wa ta'atuhum iya. Yang ketiga, dalil naqliyah tentang keberadaan Allah, berimannya miliaran naqliyah, ini belum aqliyah, berimannya miliaran di kalangan manusia ini, dan keyakinan mereka akan adanya Allah, dan mereka mengibadahi Allah serta mentaati Allah,
banyak manusia, miliaran manusia. Allahu Akbar. Beriman kepada Allah, ini menunjukkan bukti Allah Ta'ala itu ada. Yang keempat, ikhbarul malayina minal ulama an wujudillahi wa an sifati wa asma'ihi wa rububiyyatihi likulli syai'in. Kabar yang datang dari jutaan para ulama tentang adanya Allah dan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah serta rububiyyah Allah, kekuasaan Allah terhadap segala sesuatu. Ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu ada. Dan kita tahu, kalau tadi para nabi, para rasul dan ini para ulama, kita tidak ragu lagi bahwa nabi, rasul, para ulama adalah orang-orang soleh, orang-orang yang tidak berdusta. Kalau ada kabar, kabar-kabar angin tapi tidak berkembang di masyarakat, kenapa orang bisa terima padahal hanya isu? Padahal hanya cerita-cerita yang tidak tahu sumbernya. Sungguh sangat mustahil kalau ada orang yang telah mendengar ribuan para ulama dan jutaan para ulama dan miliaran para anbiya telah mengabarkan tentang keberadaan Allah, sifat Allah, rububiyah dan uluhiyah Allah. Allahu Akbar, tidakkah kita beriman? Dulu nabi kita tercinta itu betul-betul diyakini sampai Umayyah bin Khalaf itu. Ya. Ketika Abu Jahal, ada seseorang sahabat ketika itu yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Siapa namanya? Saya lupa. Ada Fatih Fauzan. Siapa namanya? Ada salah seorang sahabat beriman, Sa'ad bin Mu'az. Ya. Saya ingat saya Sa'ad bin Mu'az. Ketika itu Sa'ad bin Mu'az ini beriman. Ini kan kawannya, Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal. Jadi Abu Jahal ketika itu marah kepada Sa'ad bin Mu'az ini. Marah dia. Karena dia sudah beriman kepada Nabi. Lalu ketika itu terjadilah perbincangan di antara mereka, Umayyah bin Khalaf pun juga. Lalu ketika itu Sa'ad bin Mu'az berkata, karena mereka ingin duel, ingin bertengkar, saya akan membunuhmu, kata Abu Jahal. Ya, saya juga akan melawan kamu. Bahkan Rasul kami telah mengabarkan, kata Sa'ad bin Mu'az kepada Umayyah bin Khalaf, ya, bahwa kami besok akan membunuhmu. Mendengarkan ucapan ini, mereka takut. Karena Umayyah bin Khalaf berkeyakinan, demikian pun juga dengan Abu Jahal, bahwa Muhammad tidak pernah berdusta. Sampai mereka akhirnya bertanya, betulkah Muhammad mengatakan demikian? Iya, tapi Rasul tidak mengabarkan kepada kami di mana, di kapan waktunya. Sebab mereka bertanya, kapan waktunya itu nanti? Mereka takut, karena mereka meyakini Muhammad tidak pernah berdusta. Allahu Akbar. Akhirnya Umayyah bin Khalaf ini pergi, dia ditinggalkannya itu. Melihat Umayyah bin Khalaf mau pergi, yang tadinya Abu Jahal dengan Sa'ad bin Mu'az ini ingin bertengkar, ingin berantem, sama-sama orang kuat. Akhirnya Abu Jahal juga pergi melihat Umayyah bin Khalaf pergi. Sampai di rumah, Umayyah bin Khalaf berkata pada istrinya, tadi Sa'ad bin Mu'az bercerita, katanya Muhammad mengatakan kepada dia bahwa, mengabarkan kepada mereka bahwa satu hari nanti mereka ini akan membunuh saya. Istrinya pun mengatakan, Muhammad itu tidak pernah berdusta. Akhirnya mereka takut. Bayangkan itu. Seingat saya demikian ceritanya. Ya. Bayangkan itu. Para sahabat meyakini bahwa Nabi kita tercinta tidak pernah berdusta. Allahu Akbar. Hani, sekarang para nabi, orang-orang baik,
mengabarkan kepada kita bahwa Allah Ta'ala itu ada. Manusia beriman kepada Allah, taat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Allahu Akbar. Ini adalah dalil naqliyah, kata Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, akan adanya Allah. Allahu Akbar. Kadang syaitan itu membisikkan kita, Pak, siapa menciptakan alam ini? Hah? Oh Allah. Datang pula bisikan setan, siapa pula ciptakan Allah? Nah, kalau datang seperti ini, tolak dengan pikiran kita, berlindunglah kepada Allah. Fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah dari bisikan syaitan yang terkutuk. Kalau ibadah yang lain banyak godaannya, Pak, tauhid ini adalah ibadah paling tinggi, otomatis jauh lebih dahsyat godaannya. Itu sebabnya kita harus belajar tauhid terus. Nanti tauhid kita akan digoncang menjelang ajal, di saat-saat sakaratul maut oleh syaitan, oleh iblis la'natullah alaih, digoncang la ilaha illallah. Itu sebab dikokoh-kokohkan sekarang. Kemudian dalil yang kedua, dalil akliyah. Tadi dalil naqliyah kata beliau. Ini dalil naqliyah, itu dalil penukilan. Nah, diriwayatkan. Berarti tadi diriwayatkan oleh para nabi, diriwayatkan oleh para ulama, diriwayatkan oleh jutaan umat manusia, kan demikian. Sekarang dalil akliyahnya. Dalil akliyahnya secara akalnya, Allah Ta'ala itu ada dan Allah Ta'ala yang berhak diibadahi. Dalil adanya Allah itu secara naqliyah, akliyah, wujudu hadhil awalim al-mukhtalifati wal makhluqatil kathiratil mutanawwi'ati yashhadu biwujudi khaliqiha wa huwa Allah azza wa jalla. Kata Syekh, adanya alam yang bermacam-macam ini dan makhluk yang banyak berbagai jenisnya yang bersaksi bahwa ada sang pencipta, dan sang pencipta itu adalah Allah azza wa jalla. Allahu akbar. Lihat alam ini banyak. Adanya alam ini, gunung yang tinggi menjulang, sungai yang mengalir air demikian panjang, lautan yang sedemikian luas, lengkap dengan batu karang dan mutiara yang luar biasa di dalamnya. Ada pengaruh demik ini ya. Nah, taib. Barakallahu fikum. Serta bagaimana angin yang sepoi-sepoi, adanya tumbuh-tumbuhan yang hijau ranau, masya Allah, lengkap pula dengan pemandangan luar biasa, keindahan kita melihat, indah sekali kita melihatnya. Ini semuanya ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Allahu Akbar. Tidak ada beradu. Ada langit, bahkan ada pelangi, hijau, kuning, biru. Allahu Akbar. Ini menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akal kita tidak akan menerima ada sesuatu tanpa ada yang menciptakan. Kalaulah ada gambar, gambar. Mungkin enggak gambar ini tidak ada yang menggambarnya. Kalau gambar saja tidak ada yang menggambarnya, mustahil rasanya, pasti ada yang menggambarnya, apalagi yang menciptakan alam jagat raya ini. Nah, ini dalil akliyahnya. Makanya seperti yang sering kita katakan, ya, kalau ada orang yang tidak percaya adanya Allah, maka bawa saja dia ke kebun sawit Bang Ibnu Katsir di Gema sana. Ya. Kan banyak kebun sawitnya. Tengok, nanti ceritakan kepada dia, ini sawit tumbuh dengan sendirinya. Pelepah sawit itu sudah tersusun indah. Ha? Kemudian buah-buahnya yang matang sudah diambil, tinggal yang tidak matang lagi. Tidak ada sampah-sampah. Kemudian ada piringan-piringan, kemudian bekas-bekas pupuk di sana. Rapi serapi-rapinya, tersusun indah. Tengok kiri, tengok kanan. Katakan kepada dia, orang yang tidak percaya ada Allah, ini sawit ada dengan sendirinya. Dia akan berkata, bohong, enggak nganyanya. Kamu ini orang gila. Kalau dia mengatakan demikian, kamu lebih gila sebab kamu meyakini alam tidak ada sang pencipta. Sawit saja 15 hektar, 3 hektar saja, kamu tidak meyakini ada
saya katakan tidak ada yang membuatnya, hanya ada dengan sendirinya, kamu tidak percaya. Sementara alam kamu tidak meyakini ada sang pencipta. La ilaha illallah. Sahabat-sahabatku yang kucintai karena Allah SWT, kalau ada orang yang meyakini bahwa Allah tidak ada, katakan saja orang gila dia. Kalau dia menolak, katakan saja orang gila tidak punya akal. Kalau Tuhan memang tidak gila, tunjukkan seperti apa rupa akal Tuhan. Taklah akan bisa dia menunjukkan seperti apa akalnya. Allah laisa kamitsli syai'un wa as-sami'ul basir. Tak serupa dengan makhluknya. Yang kedua, dalil secara aqliyah. Wujudu kalamihi azza wa jalla baina aydina naqra'uhu wa natadabbaru wa nafhamu ma'anihi. Adanya kalam Allah Ta'ala di hadapan kita yang bisa kita baca, yang bisa kita tadabburi, yang bisa kita pahami maknanya dengan sangat indah. Sahabat-sahabatku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran sangat indah. Kalau ada kalam, tidak ada yang, kalau tidak ada apa? Kalau tidak ada yang mengucapkan, mungkin tidak. Tidak mungkin. Ada suara, tidak ada pemilik suara. Tidak mungkin. Ada kalam. Ini Al-Quran kalamullah. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa menyamai Al-Quran ini, yang bisa membuat menandingi Al-Quran. Tidak bisa. La ilaha illallah. Sahabat-sahabatku yang kucintai karena Allah SWT, dan panjang ini. Sampai di pengen dibuat oleh nabi-nabi palsu itu akan apa? Ayat yang semisal dengan Al-Qur'an tidak bisa mereka. Tidak bisa mereka. Itu menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu adalah orang yang Al-Qur'an itu adalah kalamullah, betul-betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Baiklah. Yang ketiga, wujud هذه النظام الدقيق المتمثل في هذه السنن الكونية في الخلق والتكوين وتنشئة وتطوير لسائر الكائنات الحية في هذا الوجود. Adanya keteraturan yang teramat sangat rinci yang ada di alam ini, tidak pernah berantakan. Hidung Allah Ta'ala ciptakan ke bawah, mata di atas gigi, ditutup dengan bibir, semuanya. Belum lagi keteraturan bagaimana bayi di dalam alam rahim. Ini menunjukkan tentang dahsyatnya alam pencipta ini. Ya. Dan semua ini menunjukkan akan adanya Allah SWT. Adanya yang mengatur alam ini. Kalaulah sebuah pabrik, ya ikhwan, sebuah pabrik rapi, bersih, alat-alatnya bekerja dengan baik, dengan benar. Coba tengok pabrik sawit, pabrik karet, teratur, berjalan terus. Mungkin tidak kalau tidak ada yang membuat, yang menjalankan mesinnya, yang memprogramkan mesinnya. Kalau satu pabrik saja tidak mungkin rasanya tidak ada yang bekerja, tidak ada yang mengatur dan mengurusnya. Apalagi alam semesta ini tidak mungkin tidak ada yang mengurusnya. Nah, ini bukti adanya Allah secara akli. Allahu Akbar. Taib, sahabat-sahabatku yang kucintai kena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini baru tentang dalil akli, naqliyah dan akliyah tentang adanya Allah. Dah. Adapun tentang dalil rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, nah, ini panjang. Nah, saya tidak detailkan, jelaskan detailannya sini, tapi saya anjurkan baca kitab Minhajul Muslim. Nah, ini kita Arabnya. Judul terjemahannya Minhajul Muslim juga, atau Pedoman Hidup Muslim. Nah, ini kitab akidah, adab, akhlak, ibadah, muamalat. Nah, ada kitab ni. Nah, luar biasa. Barakallahu fikum. Baik. Nah, sekarang saya ingin jelaskan tentang tauhid rububiyah ini. Tapi kalau dalil-dalil detailnya kayaknya tidak bisa. Nah, tapi saya ingin jelaskan tentang tauhid rububiyah ini. Tauhid rububiyah, ya ikhwan,
adalah beriman atau mengesakan Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai, dan Allah yang mengatur. Ini catat nih, tiga hal yang dinamakan dengan tauhid rububiyah ini. Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai, dan Allah yang mengatur. Itu tauhid. Beriman kita dek bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai, Allah yang mengatur. Itulah dia tauhid rububiyah. Kajian kita ini kan panjang-panjang lebar. Kita tidak fokus hanya kepada qawaidul mutlaknya. Kita uraikan, jabarkan. Saya ini yang saya tempuh. Nah, tapi kalau untuk bertahap enggak bagus seperti ini. Ngaji itu kitab kecil, naik kitab lebih besar lagi, menengah, naik lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih dalam lagi. Nah, itu yang paling bagusnya. Tapi kadang-kadang kita berat, kita butuh uraian-uraian. Nah, maka ya adalah seperti ini pemahaman. Jadi Allah yang menciptakan, ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah Allah lah yang menciptakan dan menetapkan ketentuan, hanyalah milik Allah. Di Allah yang menciptakan. Kemudian Allah yang menguasai. Walillahi mulkus samawati wal ard. Dan hanya kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi. Kalau kepunyaan Allah berarti Allah yang menguasai kerajaan Allah. Walillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah Ta'ala. Ialah Allah, hanya kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi ini. Kemana kita nak lari kepunyaan Allah? Makanya kalau ada orang yang berbuat maksiat, dia tidak boleh. Kecuali kalau dia tinggal di bumi bukan buminya Allah. Nah, itu mungkin terserah dialah hidup. Ini tidak. Dia tinggal di bumi buminya Allah. Lamwa tinggal udahnya pindah lemu ada ya. Lamwa tinggal di Indonesia pindah le kepek kaindannya. Ya tinggal di Ludai. Indonesia juga baru. Barakallahu fiikum. Kemana kita nak lari dari bumi Allah? Dah ada. Dari tempat yang bukan punya Allah. Ya. Makanya saya kalau ada anak-anak remaja mengatakan atau anak-anak muda mengatakan, "Ustaz, boleh pacaran-pacaran ustaz?" Tidak boleh kecuali dapat cukup 5 syarat. 1, tinggal di bumi bukan bumi Allah. 2, menghirup udara bukan udara milik Allah. 3, berada di tempat yang bukan tempat terlihat oleh Allah. Mana tempat yang tidak terlihat oleh Allah? 4, apa lagi? Memakan rizki yang bukan rizkinya Allah. Sama tadi dengan udara tadi. 1, berada pada tempat yang bukan tempatnya Allah. 2, tidak memakan rizki Allah. Yang ketiga, tidak berada di tempat yang tidak dilihat Allah. Yang keempat, bisa menghambat datangnya malakul maut. Yang kelima, bisa menghambat datangnya malaikat yang akan mengazab dalam neraka. Kalau tidak bisa, buat yang lima ini. Wala yatafaccarun, tak boleh berpacar, Pak. Pacar. Itu dia. Barakallahu fikum. Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai. Satu lagi, Allah yang mengatur. Allah yang mengatur. Urusan Allah Subhanahu wa taala, ala lahul khalq wal amr. Allah Subhanahu wa taala pencipta dan Allah yang menetapkan ketentuan-ketentuannya. Allah Subhanahu wa taala milik Allah Ta'ala, biyadikal khair, di tangan Allah lah kebaikan, di tangan Allah lah Subhanahu wa Ta'ala segala urusan ini. Al-amr di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Berarti Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur atau Allah yang menguasai, dan Allah yang mengatur. Bukan hanya menciptakan, tapi juga dia yang menguasai. Ada orang yang dia tukang-tukang aturnya, tapi bukan dia yang berkuasa. Sekarang dia yang berkuasa, dia yang mengatur, dia yang memilih, dia yang
menciptakan. Sejak mulai dari menciptakan, kan ada orang yang dia bisa buat peci, tapi dia tidak bisa menjualnya, dia tidak bisa, tidak bisa dia. Itu berarti dia hanya bisa membuatnya saja, menjualnya tidak. Ini sejak dari membuatnya sampai menguasainya, mengatur semuanya hanya Allah, Rabbuna Jalla Fi'ula. Timbul pertanyaan, bagaimana dengan adanya hadis yang menjelaskan yuqalu laum ahyu ma khalaqtum, nanti orang-orang yang membuat gambar atau membuat gambar-gambar yang bernyawa, dibuatnya gambar-gambar makhluk yang bernyawa, maka dikatakan kepada orang-orang itu nanti ahyu ma khalaqtum, hidupkan oleh kalian apa yang telah kalian ciptakan. Makanya nanti orang-orang yang buat-buat gambar itu kerjanya, maka dimintalah dia untuk menghidupkan apa yang sudah dia buat itu. Orang-orang buat patung, dia taubat pada Allah, Rabbuna Jalla Fi'ula. Kalau mau buat gambar juga, buat gambar apa? Gambar gunung, gambar makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang tidak bernyawa. Kalau tidak, akan diminta. Lalu bagaimana hubungannya? Dalam hadis ini, Rasul menyebutkan, ahyu ma khalaqtum, hidupkan oleh kalian apa yang sudah kalian ciptakan. Berarti manusia menciptakan. Berarti manusia menciptakan. Allah sendiri yang menyebutkan. Dan Allah Ta'ala sebutkan juga dalam hadis Qudsi, dalam riwayat Bukhari, wa man azlamu mimman zahaba yakhluqu ka khalqi, siapakah orang yang lebih zalim dari orang yang menciptakan seperti ciptaanku. Allah sendiri menyebut dia menciptakan seperti ciptaanku. Berarti manusia juga menciptakan. Bagaimana menjawab ini? Sahabat-sahabatku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya manusia itu bukan menciptakan, tetapi hanya memindahkan. Dan maksud penciptaan yang menjadi hak Allah, menciptakan dari ketiadaan, tidak ada, hingga akhirnya diadakan oleh Allah. Kalau manusia, misalnya dia, kalau ada orang yang buat pintu, siapa pencipta pintu ini? Ani, si fulan. Dia hakikatnya hanyalah tahwil, merubah dari bentuk kayu asalnya kepada bentuk menjadi pintu. Tapi adakah yang bisa menciptakan kayu? Tidak ada yang bisa menciptakan pintu sedikit pun. Tidak ada menciptakan kayu, pintu bisa kayu. Tidak ada yang bisa membuat kayu, tidak ada. Berarti hakikatnya hanya Allah Ta'ala yang menciptakan. Makanya untuk orang-orang yang mengatakan seperti itu, ranting saja tidak bisa pernah kita ciptakan. Jangankan kayu untuk bahan buat pintu, ranting. Tahu ranting? Tidak bisa pernah kita ciptakan. Ada tidak yang lebih hina dari ranting? Yang lebih sepele dari ranting? Ada. Apa itu? Lalat. Coba. Makanya dalam Al-Quran Allah SWT untuk bantahan ini ada dalam soal Hajj ayat yang ke-73. Ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u lahu. Wahai sekalian manusia, Allah Ta'ala telah membuat permisalan. Perhatikan, simak, elo-elo, renungi. Fasma'u dengan fastami'u beda. Kalau fasma'u, hei, dengar-dengar. Tapi kalau fastami'u, dengar dan perhatikan dengan penuh perenungan. Renungkan ini, perhatikan ini. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lahu. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang menyeru selain Allah, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, mereka tidak pernah bisa menciptakan satu ekor lalat saja, sekalipun mereka berkumpul ingin menciptakan seekor lalat itu, tidak bisa mereka menciptakan. Wa in yaslubuhumu dzubabu syai'an la yastankizuhu minhu. Wa in yaslubuhumu dzubabu sekiranya dzubab ini, lalat-lalat ini merampas sesuatu, syai'an, merampas sedikit saja dari mereka, la yastankizuhu minhu, di mana mereka
tidak akan bisa merebutnya kembali dari lalat itu. Da'ufat talib wal matlub, sangat lemah yang menyembah dan yang disembah. Bayangkan Allah menyebutkan lalat tidak bisa kita ciptakan. Seandainya lalat ini mengambil dari kita sedikit, diambil oleh lalat tu, apa-apa yang sudah dia makan itu, bisa tidak kita mengambil lagi dari lalat itu, merebut dari lalat yang kecil itu apa yang sudah diambil oleh lalat tadi? Tak bisa. La ilaha illallah. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, maha berkah Allah, Allah lah pencipta yang paling baik. Kalau lalat saja tidak bisa kita ciptakan, jangankan lalat, sesuatu saja yang diambil oleh lalat dari makanan kita, ingin kita merebutnya dari lalat, tidak bisa kita lakukan. La ilaha illallah. Baik. Ini bukti bahwa kita bukan pencipta, tapi hanya merubah dari bentuk kayu menjadi pintu, atau dari tanah menjadi batu bata, dari batu bata menjadi rumah. Kita bukan pencipta hakiki. Allahu Akbar. Maha besar Allah Subhanahu wa taala. Lagian ya ikhwan, kita tidak bisa memiliki, tidak bisa dikatakan pemilik sesungguhnya, pencipta sesungguhnya. Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah menggerakkan kita. Ada lagi ayat yang menjelaskan dalam surah An-Nur ayat 61. Au ma malakat, au ma malaktum mafatihahu. Di rumah yang kamu miliki kuncinya, berarti kamu milik rumah itu. Demikian juga illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba saya mereka yang menjadi milik mereka. Hamba saya itu adalah milik tuannya. Sekarang Allah sendiri yang menyebutkan bahwa hamba itu milik tuannya. Bukankah Allah taala mulknya alam ini? Walillahi mulku samawati wal ard. Milik Allah kerajaan langit dan bumi ini. Kenapa kok Allah Ta'ala katakan ada tuan yang memiliki budak-budaknya? Bagaimana menggabungkan ayat ini? Kepemilikan, jawabannya yang pertama, kepemilikan manusia terhadap satu itu tidak bersifat umum dan menyeluruh. Tidak. Karena misalnya apa yang ada di tangan kita itu tidak milik, tidak memiliki apa yang ada di tangan Allah. Apa yang ada di tangan kita tidak kita miliki apa yang di tangan Allah. Padahal Allah Ta'ala milik dia semuanya. Itulah dia. Dan kepemilikan Allah itu lebih luas. Kemudian kepemilikan atas sesuatu itu bukan merupakan kepemilikan yang hakiki, di mana kita tidak bisa melakukan apa saja terhadap sesuatu itu sesuka hati kita. Alis mata kita saja ini tidak bisa kita melakukan sesuka hati kita. Mata kita ini berkedip, coba tahan berkedip dia. Tahan enggak satu jam tak berkedip-kedip? Tak bisa. Ini menunjukkan mata-mata kita, tapi kepemilikan utuhnya bukanlah kepemilikan kita. Allahu Akbar. Jelas, selesai. Sahabat-sahabatku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun pengaturan, maka manusia ini juga mengatur dirinya, tapi pengaturan manusia ini terbatas. Terbatas pengaturan kita ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Jelas. Tauhid rububiyah. Sudah jelas, Pak? Apa makna tauhid rububiyah? Mengimani Allah sebagai sang pencipta, mengimani Allah yang menguasai alam ini. Apa alam selain Allah, dan Allah mengimani Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam ini. Baik. Sekarang makna tauhid uluhiyah. Tanggung, Pak. Yaitu mengesakan Allah atau mengimani hanya Allah Subhanahu wa taala
zat yang berhak diibadahi satu-satunya. Ah, itu makna tauhid uluhiyah. Hanya Allah yang berhak diibadahi dengan benar. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi dengan benar. Itulah makna la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak kita ibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Baik. Jelas Pak ya? Kemudian makna tauhid asma wa sifat, mengimani tentang asma wa sifat. Mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai yang telah ditetapkan dan dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Mengimani nama dan sifat Allah sesuai yang telah ditetapkan dan dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya tentang nama dan sifat itu. Mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai yang telah ditetapkan oleh Allah dan dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya tentang sifat-sifat nama dan sifat-sifatnya itu. Baik. Nama dalam bahasa Arab disebut dengan ismun. Isim dalam bahasa Arab itu ada yang menyebutkan berawal dari kata wasmun. Wasmun ini tanda, alamah, tanda. Ditanda sesuatu namanya. Jadi tidak ada yang tidak punya nama. Sekalipun ada rumah makan, dikasih mereknya rumah makan, mereknya tanpa nama, itulah namanya. Tanpa nama itu namanya. Nah itu tanda dia. Makanya di alam ini tidak ada yang tidak punya nama. Sekalipun dikasih mereknya rumah makan tanpa nama, itu nama dia. Tanpa nama itu nama dia. Itu sebagai tanda bagi dia. Nah. Atau itu pentingnya nama nih ya, tanda kita. Nama. Kemudian ada yang menyebutkan ismun ini berasal dari kata sumu, tinggi. Makanya kalau ada yang mengatakan apalah arti sebuah nama, itu belajar dari orang enggak becus itu. Enggak benar itu. Dalam Islam arti dan makna sebuah nama itu sangat dalam dan tinggi. Baik. Jadi nama Allah Ta'ala itu menjadi tanda bagi Allah. Makanya dalam nama Allah terkandung sifat Allah nanti. Seperti nama Allah apa? Al-Ali. Maha tinggi. Ini nama Allah. Ini tanda Allah. Berarti terkandung sifat Allah. Allah itu memang maha tinggi. Baik. Kemudian semu tinggi. Ha, inilah. Jadi nama-nama Allah. Baik. Dah. Kita lanjutkan baca kitab dulu. Lah jam 8:30 lewat. Lah satu empuk lah lewat. Ha. Caranya ni. Lanjut sikit dulu. Baik, bismillah. Itu tentang nama dan sifat Allah. Tadi Pak Nawan kan minta ini. Famanzilatu fid dini 'aliyatun. Maka kedudukan ilmu tauhid ini dalam agama 'aliyatun sangat tinggi sekali. Wa ahammiyatu 'azimatun dan urgensinya sangat agung. Wala yumkinu li ahadin ay ya'budallaha dan tidaklah mungkin seseorang itu bisa beribadah kepada Allah ala wajhil akmal secara sempurna. Ala wajhi berdasarkan cara akmal yang sempurna. Hatta yakuna ala ilmin hingga dia betul-betul berada di atas ilmu
bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi, dengan nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya. Ini ilmu ya ikhwan. Ilmu itu beda dengan sekedar pengenalan. Ilmu itu disebutkan, itu makna ilmu al-fahmud daqiqah. Itu catat tuh. Pemahaman yang detil, pemahaman yang dalam, itu ilmu. Pemahaman yang dalam. Hakikat ilmu itu bukan hanya sampai yang apa yang ada di lisan, tapi sampai masuk ke dalam hati, terwujud dalam anggota badan, itu ilmu. Allahu Akbar. Nah, ini ilmu dia. Kalau hanya yang di luar-luar saja, itu belum ilmu itu. Pengetahuan biasa saja itu. Makanya kalau ada yang bahas-bahas luar-luar saja, kaji-kaji kulit lah tu. Barakallahu fikum. Walaupun tentang kulit dan isi, itu pembahasan sendiri. Agama ini tak ada kaji kulit dan isi, semuanya isi saja. Baik. Jadi betul-betul berada kita di atas ilmu ini. Maka kalau ada orang yang banyak ilmunya, banyak pengetahuannya, tapi belum melahirkan ibadah yang sempurna kepada Allah, la yumkinu li ahadin an ya'budallaha ala wajhil akmal, tak mungkin dia bisa beribadah kepada Allah secara sempurna hingga dia betul-betul berilmu dengan nama Allah dan sifatnya. Berarti yang dia ketahui hanyalah baru sekadar pengetahuan, belum sampai kepada hakikat ilmu. Hakikat ilmu itu yang bisa melahirkan ibadah ala wajhil akmal secara sempurna. Ada orang yang tahu dia, siapa lo yang tak tahu riba dosanya? Siapa pula yang tak tahu riba itu berdosanya? Sodo kita tahunya. Tapi kan itu tapi tadi itu belum ilmu itu. Makanya pantas Allah menyebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja orang-orang yang takut kepada Allah dari kalangan hambanya adalah para ulama. Jadi ilmu itu hakikatnya adalah yang melahirkan khasyatullah, rasa takut kepada Allah. Makanya kalau tidak menghadirkan rasa takut kepada Allah, itu yang kulit-kulit itu. Maka kalau ada ilmu yang pembahasan ilmu itu membuat keras hati, tidak. Ada orang yang sibuk berdebat aja, belajar mu debat orang aja kerjanya, belajar mu mandang orang aja kerjanya. Ini salah, ini keliru, ini keliru. Tidak ada lagi. Makanya belajar tentang khilafiyah fikih itu kadang-kadang membuat keras hati. Wah, itu kamu salah, kamu tidak benar. Nih. Tidak melahirkan sesuatu yang mendatangkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak tepat itu. Liya'budahu ala basiratin, agar dia bisa beribadah kepada Allah di atas basirah. Apa pula ini basirah? Basirah ini adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, tercermin dari anggota tubuhnya. Basirah ini tidak semua orang yang berilmu pula memiliki basirah. Tidak semua orang yang memiliki pengetahuan memiliki basirah. Basirah ini sesuatu yang sudah sampai ke dalam hati. Ilmu yang menusuk sampai ke dalam hati, mendalam sampai ke dalam hati. Nanti basirah. Makanya dalam bahasa Arab itu ada basar, ada basirah. Basar itu mata nih. Basirah ni kalau basar yang tampak. Tapi kalau basirah yang tak tampak itulah tu. Makanya nanti ketika jamaknya, kata pluralnya basar adalah absar. Inna sam'a wal basara wal fuada. Jadi jamaknya basar ini adalah absar, mata-mata. Mata ini ha. Tapi kalau basirah jamaknya bukan absar tapi basair. Dalam bahasa Arab demikian. Jadi basirah sesuatu yang berada di atas ilmu yang betul-betul mendalam. Baik. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fada'uhu biha, milik Allah Ta'ala nama-nama yang indah, maka beribadahlah, berdoalah kepada Allah dengan nama-nama yang indah itu. Barakallahu fikum.
Siapa yang ingin memperdalam tentang kitab Qawaidul Muslah ini, silakan belajar dari guru-guru kita banyak. Ustaz Firanda juga punya rekaman di YouTube. Ustaz Aris Munandar punya rekaman Fathul Aliyil A'la. Ada lagi Ustaz Hasan Al-Jaizi. Saya belajar Qawaidul Muslah ini juga dari rekaman beliau. Tadi saya bicara lumayan belasan menit dengan beliau, cerita. Saya dah kangen dengan beliau, Ustaz Hasan Al-Jaizi namanya. Ya. Ustaz yang masih muda di Jakarta. Ya, saya ke Jakarta ada pernah temui beliau. Kalau doro saya pijat-pijat beliau, sudah saya anggap guru saya beliau. Ya, dan insyaallah beliau akan ngajar di program Halaqah Buya itu. Nah, beliau dah tetapkan pula kitabnya itu nanti insyaallah taala tentang taksil ilmi dari kitabnya Syekh Bazmul insyaallah taala. Nah, barakallahu fiikum. Ya, mudah nih belajar. Kalau tidak mau kita lagi ya, maka pantas nanti akan la daraita wa la talait, kata malaikat. Ketika kita tidak bisa menjawab mar rabbu, siapa rabbu, maka kita tidak bisa jawab kalau tidak memiliki basira, tidak memiliki ilmu. Ha ha ha, aku luma yakulun nas, aku sebut apa yang orang-orang sebut, aku baca apa yang orang baca, dia buat apa yang orang buat, ha, dia ucapkan apa yang orang ucapkan. Ini namanya pak turut. Kalau jadi kakek, dia kakek turut tu. Kalau jadi nenek, dia nenek turut tu. La daraita wa la talait. Untuk orang seperti ini, malaikat fayitraku bimatrakotin min hadidin, dipukul dengan garda besi. Sekiranya pukulan itu diberikan kepada gunung, dihadapkan kepada gunung, gunung akan hancur dibuatnya. Seraya malaikat berkata, kamu ni tak mau belajar, tak mau membaca. La ilaha illallah. Baik. Inilah pak. Sedikit lagi. InsyaAllah ta'ala pertemuan besok tentang doa. InsyaAllah ta'ala. Cukup sekian pada pertemuan ini. InsyaAllah ta'ala kita panjang tadi tentang iman dengan adanya Allah dan juga tentang Dzulhijjah. Cukup sekian dulu pada kesempatan ini, kita masih di bagian muqaddimahnya. Saya anjurkan dengarkan atau rekaman ini cuba diulang-ulang lagi pak. Atau tidak lebih banyak guru kita yang layak, yang lebih mulia untuk kita dengarkan. Al-barakatu ma'akabirikum, keberkahan bersama orang-orang yang lebih tua dari umur dan lainnya dari kalangan kalian. Ya, banyak guru-guru kita yang sudah saya sebutkan. Cukup sekian. Jika ada pertanyaan nanti dipersilakan, dan dari saya cukupkan dulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.